Mazmur pasal 85 ayat 1-14. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan.